berjumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tingkah kocak Ayu Ting Ting saat peluk Bilqis Pak ekspresif. Ivan Gunawan beri pernyataan. Ayu Ting Ting diberikan kesempatan untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada Bilqis. Dengan tingkah kocak, Ayu Ting Ting memberikan pelukan kepada Bilqis secara ekspresif. Momen Ayu Ting Ting yang memperlihatkan sayangnya kepada Bilqis ikut menjadi perhatian Ivan Gunawan yang juga berada di program acara yang sama. Ivan Gunawan secara spontan memberikan peringatan kepada Ibu Bilqis tersebut. Ting mengucap sayang, menunjukkan ungkapan kasih sayang saat wajah Bilqis terpampang di layar monitor. Ayu Ting Ting juga tampak mengelus-elus foto Bilqis tersebut beberapa kali. Ayu Ting Ting bahkan terlihat menaikkan sebelah kakinya ke layar monitor. Ia tampak ekspresif memeluk potret Bilqis itu. Seakan-akan Ayu Ting Ting memang benar memeluk anaknya setara. Ekspresif Ayu Ting Ting itulah yang membuat Ivan Gunawan memberikan kalimat peringatan kepadanya. Sabar Bu Ayu, ujar Ivan Gunawan usai Ayu Ting Ting menunjukkan rasa sayangnya kepada Bilqis. Usai menunjukkan rasa sayangnya kepada Bilqis, tak hanya Ivan Gunawan saja yang memberikan komentar. Ruben Onsu juga ikut terharu dengan adegan tersebut. Ia mengaku ingin menangis. Kebalik, harusnya dia yang menangis, ucap Ruben Onsu sembari menahan air matanya. Seperti yang kita ketahui, perjuangan Ayu Ting Ting membesarkan Bilqis sebagai single parents tidaklah mudah. Meski besar tanpa sosok ayah, namun Ayu Ting Ting memberikan kasih sayang berlimpah kepada Bilqis. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.